Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara akan menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kayong Utara pada 10 November 2024. Debat publik tersebut, saudara, hanya akan digelar sebanyak satu kali. Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah tengah menggelar debat publik pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Di Kabupaten Kayong Utara, debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kayong Utara rencananya akan digelar pada Minggu 10 November. Menjelang pelaksanaan debat, berbagai persiapan terus dilakukan oleh KPU Kayong Utara. Komisioner KPU Kayong Utara, Abdul Khoir Triwibowo, berharap debat ini dapat disaksikan oleh masyarakat Kayong Utara dan masyarakat Kayong Utara yang berada di luar daerah. Karena itu, KPU akan bermitra dengan sejumlah stasiun televisi untuk menyiarkan debat. Abdul Khoir juga menyebut, debat publik hanya akan digelar satu kali. Kalau tema kami sudah ditetapkan di PKPU dan jenisnya kami tidak jauh dari aturan yang sudah ada. Temanya itu sudah kami sosialisasikan kepada paslon sehingga mereka sudah ada wawasan, gambaran, bahasa-bahasa apa yang kemungkinan akan digunakan untuk literasi dari masing-masing paslon. Oke. Nah, untuk antisipasi debat ada gangguan dan lain sebagainya, ini seperti apa, Bang? Kan di beberapa daerah terjadi di debat. Ya, antisipasi, mudah-mudahan kami mohon doa untuk seluruh lapisan masyarakat karena ini pesta demokrasi. Kita bergembira di pesta demokrasi ini. Harapan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat untuk meminimalisir potensi-potensi atau niat-niat untuk membuat debat atau acara pesta demokrasi menjadi tak kondusif. Abdul Khoir juga berharap seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan debat publik agar berjalan aman dan lancar. Pilbup Kayong Utara 2024 diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan Effendi Ahmad Sartono nomor urut 1 dan pasangan Romi Wijaya Amru Chanwari nomor urut 2. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.